guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang menyapa warga di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Tegur sapa dengan menerima curhatan warga, Kapolres yang didampingi Kasat Lantas AKP Pitor Gultom dan Kasat Binmas AKP Armansyah melakukan door-to-door rumah warga. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara Kamtipmas, sebab Kamtipmas bukan tanggung jawab Polri semata, maka diperlukan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk saling mengajak membantu satu sama lain. Kondisi banjir selalu melanda Belawan, masyarakat untuk segera memberitahukan kepada petugas agar sama-sama dapat diantisipasi untuk dilakukan evakuasi. Mengenai peredaran narkoba, tawuran, dan judi, kata Kapolres, Polri juga membutuhkan peran masyarakat untuk memberikan informasi kepada polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaoran Sitorus melaporkan.